Oh my god. Oh my god. Heeh. Ini makanya, guys. Coba lihat ya, kalau kalian mau lihat. Nah, jadi namanya itu Warung Sop dan Sate Sapi Pak Bayu, guys. Pertama di Jogja katanya, guys. Ayo kita masuk, Kak. Karena duluan, ya. Guys, jadi ini nuansa pedesaan, guys. Katanya ini sih warung legend. Katanya ini warung legend. Pertama di Jogja katanya. Iya, jadi seperti ini. Nah, di sana tuh tempat masaknya, guys. Nah, jadi ini ada es krimnya. Terus gini, guys. Jadi duduknya tuh seperti ini, guys. Nah, terus nih menunya ini ada ini. Ada sup sengkel, sup balung, ada juga balung dinosaurus bakar, guys. Wow, keren nih. Udah yuk, sekarang kita tempat duduk yuk. Let's go. Jadi kita udah pesan tadi, sekarang kita mau cari tempat duduk dulu, guys. Okay. Nah, jadi seperti ini, guys. Tempat duduknya di sana. Nah, itu tempat masaknya, guys, di sana. Ayo kita ke kanan. Ada Rafa sama Papi di mana? Nah, ini, guys. Coba lihat, guys. Lihat, besar banget ya. Apa? Indah banget. Iya, jadi ini kita makan ini kayak di pendopo gitu, guys. Tuh, seperti itu. Nah, ini tuh. Kakak Rafa tuh sama Papi sama Ade Yubi sudah di situ, guys. Nah, ini dia. Ayo. Walaupun agak panas sedikit, tapi nggak apa-apa sih. Halo, Kakak. Wah, udah datang ya? Cepet banget ya pelayanannya. Oke, guys, kita udah pesan menu berbagai macam nih, guys. Ini ada sup balung, terus ini ada iga bakar, ini ada sop buntut, terus ada sate. Ini kan tapi ini satenya sate sapi, guys, bukan sate ayam ya. Yes. Kita coba yang mana dulu ya. Kalian tahu nggak, guys? Coba lihat, guys, sop balungnya itu sebesar ini, bayangin, guys. Worth it banget. Worth it banget, guys. Ini harganya 29.000, guys. Kita dapat segede ini, guys. Coba lihat. Oh iya, tadi itu ada apa? Ada balungan dinosaurus, guys. Besar segini loh dia. Tapi mami nggak pesan, soalnya mami takut nggak habis. Kan kalau nggak habis mau bazir ya, sayang banget. Jadi kita makan, guys. Kita makan, guys, yuk. Ini nasinya kita sedikit aja, guys. Dari kita mana? Banyakin lauknya. Mami mana ya? Ayo, makan, Bibi. Ayo, kita makan, yuk. Dari mana terserah ya. Aku mau. Enak loh, ternyata iganya loh, iga bakarnya. Kak, mau cobain yang mana? Mau cobain yang sop buntut. Oh. Kak, mau yang mana? Ada sate? Ada sate, kita vlog sate. Sate. Oh, itu sate. Coba dagingnya. Ini pakai ini, pakai kuahnya enak tau. Kok dagingnya ada warna putih sih? Iya, itu ada lemaknya. Anjir. Apa ini? Enak banget. Kita makan dagingnya yang besi. Kebetulan kita tadi mau ke arah mana? Mau ke Bumi Merapi. Daerah Kaliurang juga. Kita mau cari yang adem-adem. Kayaknya legend. Legend makanya. Enggak tahu juga sih, guys. Tapi dari bentuk-bentuknya dan pelayanannya kayak gini cepet banget sih, kayaknya memang sudah udah lihat, terbiasa, guys, kali ya. Iganya sebesar ini, bayangin, guys. Oh my god. Enggak kenapa apa sate ya? Okay. Mantap ini. Langsung makan dulu ya, guys. Kita santai aja. Makan dulu, guys. Yuk. Kalian suka apa nih, guys? Menu yang di sini, guys. Jangan lupa tulis di komen ya. Okay. Oh, jadi iganya itu empuk loh, nih lihat. Jadi di dagingnya tuh empuk. Jadi dipotong itu langsung ini, langsung pecah gitu dia. Kalau ini kenyal-kenyal gitu. Bismillah, tapi enak banget. Jigli-jigli gini loh, Mas. Enak betul. Ini kecapnya tuh kerasa campur ada pedes-pedesnya gitu kok. Betul. Emang ngiler ya, guys, ya. Soalnya emang. Tapi kira-kira kita habis nggak ya? Kita berempat ngumpul aja, guys, biar enak. Lima. Lah, berlima lah. Ini tadi apa? Ini es serut ya, es serut timun ya, guys. Kamu kan suapin. Sop buntutnya enak banget tau kan. Ini loh, kamu tuh coba yang mana sih? Yang ini mah itu. Tadi katanya minta sop buntut. Coba ini aja dulu. Coba sop buntut. Enggak apa-apa. Kita makannya santai aja ini. Enggak keburu-buru kita. Ini es jeruk ketinggalan. Iya. Makan-makan. Mbape, sop buntutnya ini dagingnya ada yang jigli-jigli gitu. Enak. Gitu. Enak itu kecap.
kecap. Coba ada bawang yang ini, babe. Sama lomboknya. Coba kuahnya yang ini, enak tau, Bang. Terus di sini kita juga beli minumannya karena minumannya cincau sama jeruk sama apa itu? Emas. Jadi ini kayak apa? Hidden gem gitu guys, kita kasih tahu ini. Ternyata feeling papi benar, enak. Jadi tadi kita tuh kan mau ke Kali Urang, terus kita tuh cari jalan tuh jalan alternatif gitu guys, biar nemu-nemu kayak gini. Walnya belum sarapan. Udah sarapan tadi, cuma ini kan pingin nyobain aja. Soalnya katanya film papi ini tuh enak, terus legend kan. Terus tadi pelayanannya cepet. Pelayanannya cepet banget. Sarapan Mbak Pia. Aku mau ngasihnya dulu. Ada bapaknya. Bibi mau cobain yang mana, Dek? Sop buntut ya? Sate juga enak ya? Oh, Dek, Bibi mau coba sate. Jadi satenya ini nih, guys, kayak gini. Dagingnya tuh besar-besar. Terus dia dalamnya juga. Dia ini dibumbuin kecap gini, guys. Jadi segar. Habis gak ya? Harus habis loh, kalau kan mau basir ya, Pak? Kita mau basir. Ya iya lah, Kak. Kita habis kan, kita tidak boleh mau basir. Gimana rasanya? Gak sih, effort tebal ini. Pedes tapi enak. Tapi pedesnya nggak terlalu pedes. Kan dicampur kecap dia. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Besar. Ini nggak pedes kok, nggak pedes. Enak tapi ada jeglunya. Kayak nyampuk. Ini ngerebusnya berarti sampai ini benar-benar masak. Kenapa kok cepet banget ya? Ini udah dimasak duluan, Kak, dari subuh kali udah masak. Jadi kalau ada yang pesan tinggal disajikan aja gitu. Mantep banget layanannya, cepat. Wah. Wow. Ini tuh nunggunya palingan yang paling lambat itu 10 menit. Banget ini. Wow, papi kira mau ambil ya. Ini mami mau cobain ada ubi iga. Soalnya iganya empuk. Jadi anak-anak itu gampang banget ngunyahnya, enggak keras. Papi yang makan paling banyak, guys. Ubi, ayo. Ini dagingnya, Nak. Dua potong enggak apa-apa, guys. Tapi emang ini bisa habis ya? Ya tulangnya enggak dimakan, Pak. Karena ini suasananya lumayan agak lagi enggak rame ya. Karena masih pagi mungkin. Masih agak privat gitu, guys. Biarpun belepotan enggak apa-apa, guys. Gas. Lanjut kan? Lanjut. Lanjut aja, yang penting enak. Papa, leputan dikit gak ngaruh. Ya. Guys, ini kayak mana makanya nih, guys? Oh my god. Oh my god. Banyaknya tulangnya. Oh my god. Ini guys. Aduh. Mami bingung cara makannya gimana tuh. Papi ya, ambilin. Daging. Aku tidak mau. Karena makan daging biar pintar. Ini makanya, guys. Papi. Alamak. Oke guys, untuk menu iga udah habis guys. Sekarang kita lanjut ke menu lainnya. Ini namanya es serut timun, guys. Belum pernah lihat es serut timun. Iya, ini jadi ada timun serut terus dicampur sama jeruk. Wow, enak ternyata. Coba. Coba, Mas. Buntut. Oh, ini masih tebel banget dagingnya, guys. Enak banget. Apa-apa? Ini anu, guys. Lemak. Kolesterol menjerit, guys. Oh, jadi dia ini sopnya sop buntut itu sekalian ada ininya, guys. Apa? Ada sayur-sayurnya juga. Wow. Tapi kemarin yang kita beli enggak ada loh. Enak banget.
Ih, seger banget lauk. Enggak bisa berhenti gue. Maafkan aku ya. Enak parah loh. Adek. Masih lagi ya, bantu nih. Kabar aku sih nyuapin adek Yubi. Tapi kelaparan. Bukan kelaparan, kelaparan banyak nih. Masih banyak. Kalian makannya jangan. Guys, dagingnya. Serius. Ini Mami cobain daging yang ini. Bisa apa sih? Balung. Enak juga ini. Coba mah, coba apa namanya mah? Buntut. Buntut. Coba buntut nyabit guys. Enggak, aku mau suapin Yubi ini air iya, kuahnya. Dia Mami, Mami yang ini ya? Tapi ini dagingnya masih banyak loh di sini guys. Oh. Ini Mami makan nih guys. Siapa yang makan juga? Enggak tahu aku, Pak. Dia muaknya gede banget. Nah itu daging apa sih, Mang? Ya sapi kok. Mungkin sapinya gede banget. Enak ini. Aku sudah mulai. Mami makan pakai tangan aja deh. Biar lebih enak. Cantik. Cantik dan lebih puas kayaknya makannya. Mami yang enggak. Enggak guys. Tapi papi ya udah kah? Sudah kenyang. Papi udah lebih besar. Oke ya, udah habis ya. Karena nyatinya guys ya. Berarti dapat kepanjangan guys. Dan dulu guys. Dan dulu semua kalian suka video makan-makan kita yang amburadul ini guys. Kita oke banget hari ini, nggak sengaja nemu, jadinya rame. Bayangin aja papi kalau kita lewati. Bayangin aja, ya nggak usah dibayangin. Karena oke. Juga guys. Oke. Bye-bye. Sampai dulu, bye. See you on the next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan loncengnya. Bye.